Sobat PR, beredar di media sosial sebuah rekaman video yang memperlihatkan momen daas seorang nenek yang gagal mendapatkan hadiah ulang tahun lantaran terbawa terbang bersama balon gas ke udara. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada Rabu 16 November 2022, awalnya terlihat sang nenek tengah membuka kotak berisikan hadiah. Saat dibuka, tampak hadiahnya berupa sejumlah uang yang sudah dikaitkan dengan sebuah balon gas. Ketika uang itu satu persatu mulai terlihat keluar, nenek tersebut tak bergegas mengambilnya. Alhasil, uang itu terbang bersama balon gas ke udara. Sontak momen tersebut membuat para tamu undangan ulang tahun berteriak histeris karena menyaksikan uang kertas itu terbang begitu saja. Hingga saat ini, unggahan video tersebut telah ditonton lebih dari 490 kali dan disukai lebih dari 18 ribu akun pengguna. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.